money we don't know. Pockets empty, but hearts are full anyway. Hey. Laga PSG Pati atau AHPS Pati melawan Persijap Jepara di Stadion Manahan Solo berlangsung sangat dramatis. Pertandingan yang berakhir imbang 2-2 itu diwarnai dua kartu merah. Pemilik AHPS Pati, Atta Halilintar dan Putra Siregar menunggui langsungnya jalannya laga. Selama pertandingan, wasit Muafianto Nur mengeluarkan dua kartu merah kepada dua pemain PSG Pati, yakni Heri Setiawan di menit 73 dan Nur Hidayat di menit 77. Atta yang datang bersama istri, Aurel Hermansyah, mengatakan laga yang dilihatnya sangat seru. Meski sempat tertinggal 1-2 dari lawannya, namun pada akhirnya PSG Pati mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Atta Halilintar tetap mengapresiasi anak buahnya dan menyebut pertandingan yang berlangsung sangat keren. Atta mengaku timnya harus banyak belajar bermain dan menahan emosi. Dia berharap pertandingan tersebut bisa menjadi pembelajaran. Terkait dua kartu merah yang dihadiahkan wasit kepada pemainnya, Atta menyayangkan terutama kartu merah yang pertama. Kartu merah kedua memang sih, kalau yang pertama sangat menyayangkan, ujar Atta Halilintar. Menurut dia, meskipun pertandingan berakhir dengan hasil imbang, para pemain diminta tetap bekerja keras di laga selanjutnya. Ya, udah selesai kan video dari Ruang Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.